Warga negara Indonesia di Gaza, salah satunya Abdillah Onim, sudah berhasil dievakuasi dari Jalur Gaza di tengah perang antara Israel dan Hamas pada Jumat dini hari tadi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa empat warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi merupakan keluarga dari Abdillah Onim atau yang akrab disapa Bang Onim dan juga satu istrinya. Ketua mengatakan Onim dan keluarga berhasil keluar dari Jalur Gaza, kemudian menuju ke pintu Rafah pada Kamis malam waktu setempat. Dan kini mereka sudah tiba di Kairo Mesir setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Dia pun sempat mendapatkan informasi bahwa Bang Onim sudah dijemput oleh KBRI Kairo dan menuju ke Kairo Mesir. Berdasarkan rekaman pesan suara yang disampaikan kepada Retno, Bang Onim merasa sangat bersyukur sudah ia ya, dan keluarga sudah bisa dievakuasi dan keluar dari jalur Gaza. Pemirsa diketahui memang Abdillah Onim sendiri merupakan aktivis kemanusiaan Indonesia dan juga pembina lembaga filantropi Nusantara Palestina Center atau NPC. Beberapa waktu lalu kami juga sempat berkomunikasi, melakukan interview dengan Bang Onim yang ternyata sudah 12 tahun berada di jalur Gaza untuk aksi kemanusiaan selain itu dia juga sempat memberikan kesaksian bahwa terjadi serangan di mana-mana dan proses evakuasi kala itu sangat sulit dilakukan karena memang uh, terjadi serangan mau dari bom ataupun roket yang ditembakkan dari Hamas maupun juga dari pihak Israel yang bisa saja menarget, menargetkan warga sipil yang berada di jalur Gaza. Sementara itu, pemirsa, Menlu Retno juga menambahkan saat ini masih ada satu keluarga warga negara Indonesia yang terdiri dari tiga orang yang masih berada di Gaza. Tim Kemenlu juga terus berupaya untuk mengevakuasi warga keluarga warga negara tersebut. Nah, saya terus melakukan komunikasi dengan uh, WNI yang berhasil kita uh, apa namanya evakuasi dan uh, pagi dini hari tadi saya sudah mendapatkan uh, voice dari beliau dan mungkin bisa diperdengarkan voice-nya. Saya lega bahwa beliau sudah sampai di Rafa ya Assalamualaikum Ibu terima kasih Alhamdulillah Onim dan anak istri sudah bersama teman-teman KBRI Kairo, sekarang sedang on the way di KBRI eh, kedutaan Alhamdulillah, terima kasih terima kasih Bu terima kasih Alhamdulillah atas kerjasamanya, terima kasih ya jadi ini merupakan ya, pada saat eh, WNI sudah sampai di Rafa eh, jadi rekan-rekan eh, perlu juga eh, Uh, ini adalah foto dari uh, keluarga WNI yang sudah berhasil kita uh, evakuasi. Rekan-rekan, satu keluarga WNI sudah selesai kita evakuasi. Terdapat satu keluarga WNI lagi yang terus berusaha kita evakuasi. Mereka terdiri dari tiga WNI, suami dan anak, jadi su suami dan dua anak dan seorang istri warga negara Palestina. Mereka kemarin tanggal 2 November sudah sampai di pintu Rafah di sisi Gaza. Namun masih terdapat beberapa isu administrasi yang sedang berusaha diurus dan diselesaikan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.